Budin, ya. Oke, di sini kan tuan, boleh kita sama dengan saya secara live. Kita di TV, di TV TRB. Oke, tuan, apa kabar tuan? Baik. Alhamdulillah. Baik, boleh kenalkan nama tuan? Saya Syabudin bin Abdul Rani. Yang lelaki umur saya dah lama dah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, eh? Ya, makan produk yang tuan sakit rasa tu berapa lama dah tuan? 7 tahun yang lalu. Pas Resdung 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, eh? Ya. So bila tuan-tuan kenal produk ni? Baru 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas. Oh, 2 minggu yang lepas, eh. Selepas tuan makan pada minggu 2 minggu yang lepas, so apa berlaku pada tuan? Sihat jadi hilang, tak ada Resdung punya. Kira baguslah ubat ni. Alhamdulillah. So Resdung langsung tak ada dah? Tak ada dah. Kira alhamdulillah dengan kuasa Allah Taala. Ini produk ni sekali memang tak ada apa langsung, memang alhamdulillah baik dah. Alhamdulillah. Ya. Itulah dia kata-kata dari beliau, baik sudah. Kan? So dia kata cadangannya nak jadi stokis. Saya cadang nak jadi stokis lah. Untuk sungai tani, ya. Ya, untuk sungai tani. So apa pandangan tuan selepas menggunakan produk ni? Pandangan tentang produk ni. Pandangan saya memang baguslah untuk siapa yang kena Resdung, syorkanlah ini produk ni. Cubalah. Kan? Kita ni setiap orang semua ada sakit. Betul. Kalau kita tak cari ubat, dia tetap sakit, dia akan berlalu lah. Kalau kita cari ubat, dia akan hilang sakit yang ada pada kita. Alhamdulillah. So untuk jadi stokis ni, kemudian untuk sebarkan kepada ramai orang di luar sana, insyaAllah apa yang berlaku pada tuan ni adalah semuanya atas gunakan produk ini pun adalah asbab, dan sesungguhnya ianya atas izin Allah SWT, bukan sepenuhnya atas kerana produk tersebut, kan? Tapi apapun tuan, terima kasih banyak-banyak, sebab saya amat, kami di pihak pengurusan TRB sungguh terharu dan juga bersyukur kerana dapat membantu ramai pesakit-pesakit yang selama ni mungkin tak pernah pulih daripada penyakit mereka, dan hari ini telah kembali pulih. So dengar ceritanya, makan pun dah mula lalu lah tuan. Memang lalu betul-betul, selera tak balik lah. Dan kerja nak makan ni, kalau makan produk ni. Saya tak tahu kerja nak makan dia. Kan? Dia macam ni. Badan pun naik. Dia sebenarnya macam ni. Kenapa badan kita selera makan? Sebab bila kuman dalam tubuh badan kita dah tak ada, jadi selera kita pun meningkat. Sebab tu walau bagaimanapun, cara pemakanan tu kena betul.